Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Hendrik POH, Gembala Sidang Gereja Damai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemilu 2019 telah selesai, berjalan dengan aman dan damai. Mari kita pertahankan situasi ini agar tetap kondusif. Adanya perselisihan sengketa pemilu 2019 di MK, mari kita sama-sama menghormati apapun hasil yang diputuskan nanti dan kita sepakat untuk menolak kerusuhan. Kita jalin kembali tali silaturahmi di antara kita, hilangkan perbedaan dan polarisasi pasca pemilu 2019.